Kalau ditanya mobil apa yang paling heboh di 2018, jelas jawabannya adalah Expander. Selama 2018, penjualan Expander ini hanya bisa dikalahkan oleh mobil sejuta umat Avanza. Tapi, bagaimana bisa? Simpelnya memang ada dua alasan. Pertama, produknya sendiri memang bagus dan tepat sasaran. Walau pasar MPV sendiri sebenarnya sudah sesak, tapi Expander memberikan value yang membuat orang tertarik. Mulai dari desain yang ciamik, brand Mitsubishi yang identik dengan ketangguhan Pajero Sport, sampai fungsi dan interior yang menurut gue sangat cocok untuk keluarga urban. Men, lu coba lu lihat kompartemen kayak gini nih. Ada gak ada mobil yang lain? Kedua, cara memasarkan lewat ton of real happiness di 9 kota yang efektif untuk menunjang penjualan dan mempopulerkan nama Expander. Bahkan selama 2018 itu, yang jadi problem bagi Mitsubishi bukan gimana mencari pembeli, tapi gimana bisa lebih cepat produksi Expander supaya yang mau beli nggak inden terlalu lama. Ya akhirnya kemarin pun gue merasakan 10 hari bersama mobil ini. Gue suka. Gue dan Langit jalan-jalan ke Car Free Day bareng teman-teman gue. Dan lo bisa lihat sendiri ini bagasinya lebih dari cukup untuk bawa 3 sepeda Brompton dan sepeda Langit tentunya. Beberapa fitur juga yang ditemuin soal di mobil-mobil yang lebih premium di atasnya ini udah bisa kita nikmati di sini kayaknya. Contohnya, misalnya kayak gilas itu masuk tadi bang. Gilas sama startup engine. Iya lumayan lah itu. Terus habis itu kayak ini sih gue liat kayak penampakan. Gue kan nggak ngerti mobil ya. Kalau visualnya gitu loh, kayak yang something visible kayak gini-ginian nih. Apa namanya gini pak? List-listnya gitu kayaknya ya adalah kesan premiumnya gitu pak. Oke. Ini ngebawanya tadi gimana? Ini kan nyetir udah lumayan termuter tadi. Ya. Oke rasanya. Sih pak. Oke. Udah dalam kabinnya juga kayaknya nggak berisik ya? Nggak berisik ya? Agak-agak gedap. Untuk kayak baru merintis karir gitu, gua rasa ini oke lah ya. Baru merintis karir, kemudian berkeluarga gitu, gua rasa kita bawa sepeda dan bawa keluarga. Wih, yoi. Kalau Brompton mungkin kalau tanpa sepeda anak ini jadi berapa mas? Bisa 3 atau 4 ya mas? Yeah. Ayo Langit, ini pegang. Mau, coba pegang. Kamu bisa gak? Kuat gak angkat ini? Lift it. Tarik dulu segininya, handlebarnya. Oke. Okay. Selalu handlebar lu tarik. Nah, jangan lupa nih, kalau pemula ini lupa sama ini nih. Kalau dia posisinya kayak gini, ketika digoes, ini kesini nanti kena rangkanya. Jadi lecet. Kalau lecet nilainya berkurang mas. Berkurang. Dipegang di sini. Tarik angkat. Oh. That's it. Selesai. Cuman berapa langkah doang tadi ya? Ini tinggal dikencengin dan. Beda sama sepeda yang saya beli di Carrefour kemarin mas, harga sejutaan. Ya, lu giniin, tarik, lu angkat, set, that's it. Ya, that's it. Gitu. Gue bisa ngebayangin banyak hal yang bisa gue lakukan dengan mobil ini dan bagasinya yang luas. Cara berkendaranya yang asik, dan fitur-fiturnya yang juga banyak sekali. Pastinya lebih banyak road trip bareng keluarga. Ya, tapi gue gak mau sesederhana itu, ini kayaknya ngecap banget. Jadinya gue suruh istri gue untuk ngasih pendapatnya. FYI, gue ini tiap hari naik kereta ke Jakarta. Istri gue tiap hari bawa mobil sendiri dari Bogor ke Kemang. Istri gue ini adalah satu-satunya wanita yang gue percaya pendapatnya soal arah karena dia
kemampuan navigasinya jagoan, dan juga soal mobil karena dia lebih suka dan lebih banyak menyetir daripada gua. Jadi gimana kesan-kesan soal mengendarai Expander? Ayo coba. Buat mobil sebesar ini mudah dikendarai. Aku pikir akan lebih, kan ini bulky ya. Jadi kira akan lebih berat terus, tapi ternyata enggak. Ini gampang. Sekarang aku kan suka ngebut ya kalau di jalan. Jadi ini enggak, ini itu cocok buat kebut. Terus aku kan suka nyembil-nyembil. And this one is really okay. Again, karena ini mobil besar, aku pikir kalau misalnya ada road bump posisi tidur itu dia akan ngasih kayak belakangnya itu kan bruk gitu kan. Tapi ternyata ini enggak, cukup soft lah. Jadi di belakang enggak berasa kayak bawa barang gede banget gitu di belakang. Tenaganya, ini kencang banget sih. Tadi kan aku bilang kan aku suka ngebut. Dan ini kencang banget. Jadi kalau misalnya lagi ngebut enak banget. Biasanya kan kalau mobil berat itu, kalau mobil kayak gini ya, kalau kayak merek yang lainnya gitu, ini lebih mantap, dia lebih stabil. Tapi enggak terasa berat. Bisnya kan it's either berat atau enteng, jadi kayak enggak kalau enteng berarti kayak enggak jejek gitu loh. Kalau ini tuh jejek tapi nya dia lincah, cukup lincah buat nyempil-nyempil dan ngebut, enak. Tapi mungkin kalau misalnya yang ngegas gitu ya, kalau udah kencang mesti agak hati-hati kali ya, karena ini kan tenaganya gede. Mungkin kalau misalnya buat orang yang enggak biasa ya agak ngagetin kali, tapi sebenarnya sih enggak. Kalau stabil tuh enak banget. Ya mobil sebenarnya gede ya, tapi buat parkir nggak ada masalah sama sekali. Paling kalau ini agak lebih besar, lebih jelas itu lebih enak sih. Tapi ini kompartemennya oke banget, banyak banget. Kan kalau perempuan biasanya nitty-grittynya banyak. Ini ada tempat handphone, bisa di sini, bisa di sini. Ini dia dalam lagi. Nah ini tuh kan apa, banyak kubangannya. Tapi dia nggak keras. Aku pikir Mitsubishi itu kan biasanya agak keras ya, agak stiff gitu. Tapi ini enggak, dia cukup empuk. Apalagi buat mobil, ini apa sih hitungannya, MPV, SUV? MPV lah. MPV kan. Ini radius putarnya juga cukup panjang. Jadi kalau belok-belok, puter balik, parkir, itu gampang. Makanya tadi aku bilang kan ini pada gede mobilnya, tapi buat parkir. Nah ini juga, ini lubang-lubang kan. Tapi dia masih enggak berasa keras gitu loh, masih nyaman. Belok-beloknya gampang banget. I enjoy driving this, itu menyenangkan. Poin besar. Tapi rasanya istri gua aja enggak cukup. Gua harus tahu kenapa mobil ini begitu laris langsung dari mereka yang udah memilikinya. Siapa lagi kalau bukan Xmob. Anggotanya adalah para pemilik pertama Expander di dunia. Bahkan klub ini sudah berdiri sebelum Expander resmi serah terima ke konsumen. Saat ini komunitas yang baru setahun berdiri sudah mempunyai lebih dari 2.200 anggota dari Aceh hingga Papua. Mbak Dewi, kenapa pakai Expander? Pakai Expander tuh karena pertama mobil itu nyaman. Terus kedua kan udah gitu kabinnya senyap, kedap ya, kedap suara, terus juga dalamnya itu interiornya enak. Foknya di samping nyaman itu suspensinya empuk banget. Dia menghubungi lah ibaratnya semuanya, fasilitasnya menurut gua ya bikin puas customernya sih. Nggak berasa kalau cuk itu nggak berasa. Berapa lama pakai Expander? Sudah jalan 1 tahun lebih. Aku udah 1 tahun 2 bulan. Yang paling magic banget nih di Expander dengan naik tingkat dari 16 standar ke 20, dia tuh nggak terasa berat atau beban apa segala macam, dia masih handle soal itu. Terus juga bingungnya juga gue udah coba ganti suspensi springnya, ternyata alunan shock breakernya itu masih real Expander. Itu yang gua menurut gua ini sangat 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 oke juga buat modifikasi juga. Kalau buat saya ibu-ibu ya, itu lebih seneng yang dari kenyamanannya. Tiap hari pakai mobilnya nggak? Pasti dong, dipakai tiap hari. Buat apa? Buat antar jemput anak-anak. Wajar nggak kalau Expander ternyata nomor 2 mobil terlaris di Indonesia selama 2018 setelah Avanza? Wajar nggak? Wajar. Kalau gue bilang, bagi orang banyak bilang, oh harga
nggak terlalu jauh apa segala macam, ini kelas Avanza. Tapi kalau gue bilang sih enggak, yang benar-benar naik tingkat banget itu adalah Expander. Expander itu benar-benar kategorinya memang MPV untuk mobil family car. Tapi menurut gue segala menunya sama taste rasanya apa segala macam sangat berbeda, level kelasnya berbeda. Dan kalau mau dibilang dia paling laku, wajar, karena memang nggak ngebohongin untuk rasa dan taste-nya apa segala macam di mobil itu. Ya akhirnya tuntas juga ini pencarian gue terhadap jawaban dari pertanyaan kenapa sih Expander bisa selaku ini gitu. Menurut kalian gimana? Setuju atau nggak setuju? Dan jangan lupa subscribe karena gue akan usahakan upload konten baru yang fresh tiap 2 hari sekali. Oke? Okay? Thank you. Lemesin jangan dilawan. To play.